Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mendownload SHP dari web Inageo Portal. Untuk pertama-tama, teman-teman bisa langsung ke browser. Lalu kita ketikkan Inageo Portal, lalu pilih yang paling atas. Nah, di sini teman-teman di pojok kanan atas kita klik. Nah, teman-teman diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung mengisi sesuai data yang teman-teman punya atau data teman-teman. Di sini langsung saja first name kita bisa langsung isi. Langsung. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa menunggu email balasan dari Inageo Portal yang nantinya teman-teman disuruh untuk melakukan konfirmasi. Nah, setelah melakukan konfirmasi tersebut, email teman-teman atau akun teman-teman untuk Inageo Portal ini bisa langsung untuk dipakai. Nah, di sini kebetulan sudah mendapat email balasan dari Inageo Portal. Kita langsung klik saja. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik link untuk melakukan aktivasi akun. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung juga isikan sesuai data teman-teman. Di sini kita pilih pelajar mahasiswa. Working unitnya kita juga isi mahasiswa. Lalu di sini ada nama negara, provinsi, kabupaten, alamat kita isikan. Postal. Nomor telepon. Langsung kita aktifkan. Nah, setelah sukses, kita bisa langsung login. Kita bisa langsung login, kita tuliskan username, lalu password, kita masuk. Nah, teman-teman bisa lihat di pojok kanan ini, terdapat nama. Nah, berarti teman-teman sudah berhasil login ke akun, maksud saya ke web Tanah Air Indonesia atau Inageo Portal. Nah, setelah itu kita bisa langsung scroll ke bawah. Nah, di sini ada peta RBI format SHP. Teman-teman bisa langsung klik di sini. Kita bisa pilih per wilayah supaya memudahkan kita. Nah, teman-teman setelah tertampil seperti pada layar, teman-teman bisa langsung mendownload SHP RBI per wilayah atau per kabupaten atau kota. Di sini saya akan mencoba mendownload. Saya akan mencoba mendownload di sini. Nah, di sini saya akan coba mendownload Kabupaten Lumajang. Di sini kita pilih 25.000. Kita klik. Nah, kita tunggu untuk proses mendownloadnya. Nah, setelah selesai, kita bisa langsung cek di sini. Kita pindahkan
ke folder yang sudah terkoneksi ke ArcGIS. Kita buat folder baru. Kita di sini klik kanan lalu ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak, kita bisa langsung ke ArcMap, kita buka. Nah, di sini langsung saja teman-teman bisa buka tadi data yang telah kita download. Di sini ada administrasi desa. Nah, ini adalah desa dari Kabupaten Lumajang. Lalu di sini ada beberapa data SHP terkait dengan anggrek kebun, ladang, sawah, lalu ada banyak di sini. Ada danau, terus empang, ada jalan. Ada zona potensi tanah, zona nilai aset, dan masih banyak lagi. Di sini coba masukkan SHP jalan. Lalu di sini juga ada sungai. Nah, ini bisa juga kita. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara atau tutorial mendaftar akun Inageo Portal dan juga cara mendownload peta RBI atau SHP RBI dari web Inageo Portal. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.